iman, kepercayaan dan keyakinannya memang sudah kehendak Tuhan terhadap dirinya. Ketentuan sudah. Berangkat dari rumah adalah kudrat Tuhan terhadap dirinya. Itu yang dinamakan Nah, ini sebelumnya berangkat haji di situ takluk iradatul haq. Ini kalau bahasa tauhid ini takluk iradatul haq. Nah, iradatul haq ala abdi. Takluk kehendak Tuhan yang sebenarnya terhadap itu hamba. Setelah berangkat dari rumah itu ngarannya takluk, nah, kudratul haq ala abdi. Nah, takluk kudrat Tuhan yang sebenarnya terhadap hambanya atau dan imutahid. Kalau dalam imutahid jirnya nuhat ala ibadi, perlakuan Tuhan yang sebenarnya terhadap hambanya. Jadi kalau dalam memutahit lah, ini perlu juga supaya jangan terdiling iman dengan Tuhan. Sehingga kita melakukan haji bila nyaman aja. Tapi untuk benar-benar kan baik berumrah kalau mati di Mekah. Karena manggah berjalan. Kenapa guru jalan? Karena kalau mati di Mekah, anakku kada kau menjerahi kan. Karena kau melangi kesian. Sama aja dimanapun kita meninggalkan. Nah, ini yang dimaksud dengan haji ma'rifat lah. Habis sudahlah. Satu jalan. Berniat menunaikan panggilan Tuhan dengan kehendak dan kudratnya jua. Tanpa kehendak dan kudratnya tidak mungkin terjadi, itu jelas sudah. Apa rajin di agi di belakang terhaman. Jadi ustaz-ustaz kumpul kutang di rajin malam-malam. Kalau kita ini hendak subih, tapi Tuhan kadang mandaki mulai terjadi, ada mulai terjadi. Tapi kalau Tuhan mandaki subih, kita kadang berhendak subih aja juga. Jadi supaya apa? Supaya ladak lapang dalur pikiran ya lah. Karena banyak aku di pasar tuh sebelum kerusuhan 3 kali seminggu sebelum dia. Habis kerusuhan tuh banyak orang Madura ya lah. Bina tampil berjuang hart ini. Mengalah lah aku kada handak lagi ke mana-mana. Aku juga tahu diri lah. Di pasar itu sampai esah. Banyak nang orang handak pergi berdagang tuh sampai waktu ini kan. Tak mundur juga, nampi kesah, nampi nak gawin kada kakaran, sudah hendak itu han berduit dah sudah berduit kan. Kesah Haji Senidar orang terkaya waktu itu kan di orang yang sukses lah di pasar. Nang membawa beliau nih kemari, rumahnya dak sari melihat sari pak empat lima. Tetapi kayu aku tahu orang itu membawa Haji Senindar ke sana ke Pangkaraya. Haji Senindar sama aja gawian. Cuma di gandik itu orang berbeda saja. Nang membawa beliau berapa tahun lalu tetap kayu rumahnya. Nah, ini yang dimaksud kehendak Tuhan terhadap diri seorang dan kudratnya ada sama itu. Nah, jadi bersyukur kita kan kalau berkumpul sini memang kehendak Tuhannya kudrat Tuhan. Sehingga kita berkumpul sini itu kayak seorang bari tanda bahwa di alam roh kita berparakan.
Amun jauh kan kada bakal tetamu nak orang Amerika jauh kada tetamu itu. Ini kisah nombari dan bukti lah. Kan orang Madura nih. Bini kurang. Apa nih? Kesini buat kesana pada Magasar ini. Buat halas jauhnya kan. Bahari ini kita kan kawin abah sama Madura. Kok kenapa jadi bini orang talas anehnya jauhnya. Itu memang kandak tuh kan, kada kawai orang. Mama anak mau enak orang Madura, abah anak supaya sama etnis kada ngalir, tatap emang kada ada jodoh, kada ada kandak tuh kan. Ini harus kita sadari lah. Supaya lapang, pikiran dan hati lapang lah. Habis dah ceritanya lah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kudrah dan iradahnya juala. Ini orang nama dipat, orang mantap atau hitannya. Nah, adalah kira-kira orang kain ada aja kita kada tahu lah. Karena kada diperbolehkan, mengatakan kada ada ilmu kayak si Abdul Qadir Jilani bahan kafir mengatakan gitu. Karena kekuasaan Tuhan nah kayak kita, kalau kita kan kekuasaan kayak aku nih mama berjalan ke dokumen itu ini kacau pindah kayak berundur-undur jalan gak ada kau lagi nih kayak anum ya kalau dikurangi Tuhan. Tuhan ini berlainan dengan kita, berarti kekuasaan Tuhan ini kekal. Kadang kekuasaan kita ini berakhir umur 60 aja mantap ini kau ya lah telinga kada tapi mendengar kan. Informasi ke seorang tadi kan ada orang sungai lodas mau dicebis kemari lah. Terus saya puding ini sama kereta juga tapi kawa juga ini harap biar dulu kawa aja balap walaupun sebentar lah. Ini pengaruh apa? Wah ini makanan ini ya kau lihat kalau 6 hari 80 masih gagah makanannya masih murni nama. Besok ini kan melihat baras gini, bani gini pakai pupuk dulu. Segar-segar tapi akibatnya itu nah. Habis sudahlah. Kedua, dalam perjalanan menuju Makkatul Mukarramah, ini bagi orang berhaji lah. Sama aja bagi orang kada berhaji. Bulik dari sini ke rumah, dari rumah berjalan ke manakah sama jangan bedakan. Usahakan selalu ingat kepada Allah, karena Dia Allah yang menjadikan dan yang memperbuat perbuatan kita. Bihai sulatara fil kauni fi'lan illa fi'lallah. Sekira-kira tidaklah engkau lihat ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Ini orang mantap kata hitanya. Wabihai sulatara fil kauni sifatal makhluk illa sifatat sifatillah. Dan tidak engkau lihat dalam alam ini yang mempunyai sifat melainkan sifat Allah. Wahuwa ibaratun an panai af'alina wa'ali jamil khalqi fitillah. Ini adalah merupakan panahnya perbuatan kita dan perbuatan makhluk yang lain dalam perbuatan Allah. Kita kada bisa berbuat dan yang lain pun kada bisa berbuat. Bahkan kalau di dalam dunia nafis, apa kata Nabi? La tataharrak jarratun. Ini menurut Nabi dalam dunia nafis, la tataharrak. Tidak dapat bergerak sekecil ular semut melainkan dengan izin Allah. Menekan kita bergerak pasti ya sudah ganal awak kita kan berapa semut awak kita jaga dibanding semut. Bahkan Nabi dia nanya orang kafir. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minka. Itu doa Nabi.
Allahumma ini Allahumma ini aujilkumika. Ini kalau artinya kayak inilah. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau dari kejahatan. Aku berlindung dengan engkau dari kejahatan dan datang dari engkau. Jadi menisbahkan kebaikan dan kejahatan Nabi kepada Tuhan juga, bukan menisbahkan kepada Quraisy yang menyakiti Nabi. Dengan cara demikian, insya Allah orang Kristen yang dipandang kejahatannya datang dari Tuhan, ya beriman akhirnya lah Nabi. Ini orang yang prasangkanya bagus. Memandang perbuatan jahat itu adalah perbuatan Tuhan. Sehingga yang kita pandang itu sadar karena dapat petunjuk. Kamu dipadakan perampok-perampok, jangan kayak itu. Pandang itu memang kehendak Tuhan dan dirinya. Mudah-mudahannya mendapat hidayah satu saat, itu dapat hidayahnya. Makanya kita dilarang berjahat sangka. Jahat sangka merupakan kamu dirampok kita pasti dirampok. Itu cara hidup beragama ngarannya lah, cara hidup orang yang bertauhid lah. Habislah wapana'u sifatina bisifatillah, dan panaknya sifat kita, sifat ada ini milik Allah, ampun Tuhan bukan milik kita lah. Nah panak bisifat maksudnya, dan panahnya sifat kita, nah ada nih panah ini ke dada, maksudnya sifat kita kalau bahasa Banjar pada sifat Allah, atau katakan sifat ada ampun Tuhan. Nah, kepada kita ini majas saja, majas itu diinjami aja. Ada yang banyak pinjamannya, kelawas hidupnya kan, ada yang sedikit, ada panjang umurnya. Lain Cina, kalau Cina bank minjam senior, namun orang kita biasa 10 ribu aja, 10 juta aja, repot banget orang datang. Namanya berdagang, ada kita 10 juta, mana menggunakan, habis-habis gitu badari kalau. Ini kisah gambaran di dunia nih. Kita minta pinjaman yang panjang supaya panjang umur. Jangan minta nang pinjaman sedikit lalu kan lawas meninggal aja. Just itu. Hanya pinjaman. Atau nah ini. Atau dengan zikir Allah Allah di batin. Misalnya kita kada melalui sifatnya, kada melalui apa, kada melalui sifat, boleh aja dengan cara zikir aja. Di batin Allah Allah, nah boleh. Ini ujung-ujungnya kena terpandang oleh kita yang berbuat. Hanya Allah yang mempunyai sifat yang ada yang dipandangkan ampun Tuhan. Kalau sudah zikir ini, sampai ke perasaan yang ada hanya Allah gitu. Ada yang pakai zikir aja. Jika sudah terasa nikmat menyapa Allah, tumbuhlah kecintaan kepada Allah, terpandang hanya Allah yang ada sebenarnya. Ketiga, apabila sampai mereka yang berhaji ke Baitullah, ini sampai ke Baitullah, maka lihat dan pandang itu Baitullah. Memandang itu Baitullah itu salah ketinggalan lah. Memandang itu Baitullah, ketinggalan baitnya itu. Ini percetakan kan. Ini kan itu kontrol. Kayak ini nah nyaman kan aku padakan. Ada ketinggalan. Malam ini juga bisa jadi mencetak ngeheng kan. Masih manusia lah.
dan pandang itu Baitullah. Iyalah. Dan itu Baitullah adalah memandang itu Baitullah adalah ibadah. Jadi aku berada di Mekah telah imbas sembahyang kuliah di Baitullah aja. Sambil baca Allahu Akbar. Terdapat tokoh kita nak pun sudah meninggalkan. Cuma ada bendera. Nah, jadi aku kan waktu saya sudah belum puasa ditempatkan di Syarilhat. Tapi kalau di Mekah aja kalau dari haji orang ada kalau haji kan. Jadi di anak 4,5 haji dari Mekah ngarannya Kampung Bedewi Syarilhat situ. Nah, di situ aman. Lawan kan dibolehkan sama Jumat. Karena kalau sama Jumat di situ ada masjid. Katakan orang, laporkan orang, diambil polisi kan dibolehkan, jadi kada boleh. Berapa bulan gedung aja. Nah. Jadilah di rumah tuh banyak kitab karena ampun gedungnya asalnya orang danau jadi nang laki nang bini orang rantau anak kan bungas-bungas kan kawin dua polisi Arab rasa putih anak bini nama manjur nama putih lah dua menentunya Arab polisi Arab kan orang luar orang dari anu kan kada balik bisi tanah situ teh tapi atas nama-nama itu kan awalnya lah melengkar, bolah rumah, belah gedung. Banyak kitab, karena anak ini tamatan Salatiyah. Buka-buka. Tidak dapat aku kitab, kalau di Banjar, kayak kitab mana itu, nah. Tajul Muluk. Kayak Tajul Muluk kitabnya dia. Tapi bahasa Arab. Atau kayak kitab Mujarabat kalau kita di Indonesia, ya. Nah. Membaca, oh sekalinya orang nantempi tak dapat kuitan panjang umur sekalinya mati aku dapat kuitan agar diosidin bakal sekalinya panjang umur dasar panjang umur sampai 76 sudah umur itu di dalam kitab kebetulan ngarang kitab tuh udah ada syarik ada firasat manusia, ada itu keluaran dari Mesir sekalinya itu. Nah, makanya panjang umur minta dapat kuitan yang sudah meninggal sekalinya. Kalau misalnya minta kirimi itu wajar-wajar aja, biar kada terdapat mimpi aja, kada apa-apa mengirimi kan. Apalagi mimpi, itu orang baharif supaya kita menjaman kuitan yang meninggal. Hebat orang baharif sabda, sabdanya itu. Sabdanya itu. Suruh ingat membaca antun jangan sampai kena membaca kirimi kuitan di kubur karena aku waktu tahun 74 nah jadi PGNU Banjarmasin di Jalan Mawar Mohonor aja lah rancak kami kirim surat ke Turki dan minta bantuan aja datang bantuan tapi sedikit aja kadang-kadang kalau ada banyak pun sekotak dapat kitab hadis aku disuruh baca lah guru-guru kan. Soalnya bagiannya guru pijani, guru sekolah pijani ya kan belajar kitab gundul. Mereka kan punya hadis, artinya latin. Tafsir artinya latin, nyala. Itu dari Turki kan bahasa Arab, nih. Nah aku disuruh membaca. Bagiannya mendengarkan bahasa sudah pengajian, bahasa sudah sekolah pijani. Nah, datang jam kah, aku minta waktu kan. Terdapat hadis dan bunyi kayak ini, nah. Hadiahi orang yang mati dari kamu karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat membawa pahala hadiah itu kepada yang kita hadiahi ada dua yang dirasakan oleh orang yang kita hadiahi pertama seandainya yang kita hadiahi ini siksa kerancakan dihadiahi lepas dari siksa kan kita pegawai di pelangkarnya berduit dia kuitan misalnya di kampung hutang-hutang kirimi dibayarkannya ke hutang lepas hutangnya siapa jangan kirimi datang kita ke daerahnya iya kan
mendatangkan belakang ngaji sukses panjang umur. Oh, doanya kan gitu toh. Hadir bangkit sejurang kadang nyambat ikat. Tuan patuh lah merinanya toh di kampung. Merinanya ntar aja pada pengajian aku kadang nyambat orang. Jadi ini keadaan. Warganya di sini, oh dekat warganya. Bulik datang udah ke Butang ya. Astagfirullah cukup. Ada paham. Ini kan namun bulik kan diherinnya si hantu itu. Karena disangi duit sedikit ya lahan. Ya munggu kan. Kebari aja 300 ribu. Kebari aja bu, hebat sih mau tadi. Kamu kata kalau bulik ya pak. Nah, ini nak ada mati. Bantes lah kesugihan juga, mati kan di dua kemati juga ya. Kata laluan juga ya, sudah sukses, gak ada sukses. Gak ada sukses utang kan. Karena keluarga datangnya kan, ada bekerja, belangnya kalau itu cara hidup. Nah, habis sudah lah. Nah, kedua, kalau kebetulan bahagia di alam sana, bertambah bahagia. Intinya, nang di sana mendoakan kita. Ya kan? Mudahan Mahmud Tasya bini dua kabar. Amin. Cuma kada minyu doakan itu. Kada berdoa. Ya ini tatap aja. Jadi sana mendoakan. Tapi doanya pertama menurut tafsir. Ini menurut tafsir nang dari sana lah. Moga-moga kita dalam iman dan ibadah. Karena di sana kan tahu nih, nah kata ibadah tahu, nah pengoler beribadah tahu di sana kan alamnya, nah kayak itu, hanyar doa doanya mudah-mudahan sukses usaha itu. Aku ini dajin bahagia petir, mudah-mudahan sukses usaha. Habis kalau kau ngarang. Alam nasar, aku baca 41 kali, hanyar aku ngakak. Bahadiyah, mohon doa Allah nanti sana, akan kabul pada doa kita kan. Baru ngakak. Alhamdulillah, lancar kan. Ini kalau kakak-anak ini, anda bakarya, jangan mandakan akal aja. Kalau mandakan, insya Allah ada payu di kawan umat. Tapi kalau mandakan ayat, minta bukakan hati dan pikiran. Minta bukakan hati dan pikiran saudara insyaallah payu. Ya kan? Jadi jangan ketinggalan Tuhan. Nah, karena kita warna bertuhan. Dikas mana Tuhan tadi? Nanggah keluhan kan. Ini hari Kamis pulang 35 dari Marabahan jar pulang ini. Besok bisa datang orang mana ke pulang. Habis pulang. Pertama, mengisi batin mereka. Ini ya, kenapa tuh? Yalah. Ya, mereka yang aribillah, pertama mengisi batin mereka, membenarkan keyakinan mereka, bi'annal judal haqiqiyah wa wujudullah. Bahwasanya yang ada sebenarnya hanya adanya Allah. Ini pandangan orang aribillah. Bihaisula wujudah. Illa wujudullah, bahwa tidak ada hanya Allah. Kemudian mereka para adibillah memandang musyahadah kepada sebenarnya yang ada yang wujud sebenarnya hanya wujudullah. Mereka tenggelam dalam laut wujudillah, panapillah hingga kabaqabillah. Anna wujudah kulli syai'in bin nisbati ila wujudillah khayalun wa wahmun wa majajun. Karena bahwasanya tiap-tiap sesuatu ini adanya kita ini atau adanya makhluk di dunia ini jika dinisbahkan atau jika dibangsakan kepada adanya Allah Subhanahu wa taala hanya khayal belaka. Ayah belakang kainah, bermimpi malam nih, menyopir mobil, dia artis 10 orang, bermimpi kan. Imah bangun tak, sampai di rumah juga ya, di sekedar-sekedar. Ayah, aku dulu
ada amat ancol di Banjar tinggi ngarengin amat ancol dia diberinya rokok aku tapi dia andakan duit ribuan di muka aku nih lawan gambar bebinian minum memorpin dulu kan dilarang nih baru kan rasa betunjuk duit ini nah hayal pasuki melihat bebinian nasok pagut bebinian hayal aku kan tahu bahwa ini memorpin gula kiamat lima keluar ayo dia memorpin ini kayak wangi apa? Sabu. Sabu. Umai kan terlalu nyak ada sebagai tahu jangan. Tahu aku kesan. Nah ini nang ayah khayal. Eh aku sadar. Mana duitnya tinggal sebutin aja kan. Ya ketawa ya sebutin. Bebinya mana gambar aja. Ah. Ini orang terlena dengan cara kayak itu supaya sudah melihat. Ya. Tapi akhirnya nah makan itu jadinya gatar-gatar kan kebanyakan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabu kok jauh ini nak? Ini merusak pikiran kan. Banyak orang di Banjar makan sabu nah gelitiran. Ini pemerintah nak bertugas lah. Polri kehendak itu nah jangan empat jam nyumbang kan orang celaka ya lah. Eh biar aja mendengar. Biar tahu rakyat yang mendita lah. Habis sudah. Karena bahwasanya tiap-tiap sesuatu ini adanya, tiap satu ini adanya kita ini atau adanya makhluk di dunia ini jika dinisbahkan. Ini bahasa bahari dinisbahkan ini. Bahasa nasab. Nasab kan sadar daging nih. Atau jika dibangsakan kan bahasa bahari juga. Kita di bangsa Indonesia, tanah apa Indonesia lah, itu bahasa lambari kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya khayal belaka. Kalau ini bahkan lawan Tuhan hanya lah sangka yang cuma-cuma, yang cuma-cuma saja atau pinjaman sementara bukan selamanya. Kembali semua tidak ada yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekajat diri Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di annal wujud bainal adamaini adamun wala wujudalah. Karena sesungguhnya yang ada di antara dua yang tidak ada. Kayak kita nih di antara dua kan ada. Asal kita kedada, ada kedada. Itu hukumnya sama dengan kedada dan mutahid. Ini yang dimaksud di sini lah. Sesungguhnya yang ada di antara dua yang tidak ada, maka hukumnya ini salah hikmahnya. Maka hukumnya dalam ilmu tauhid sama tidak ada itu hukumnya badannya hikmahnya. Seperti kita manusia asalnya tidak ada, kemudian dengan adanya perkawinan lahir ada di dunia. Nantinya akhirnya juga tidak ada, mati semua kembali. Mati semua kembali. Nah, mati semua maksudnya kembali semua. Tidak sedikit bukti nyata. Nah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada sebenarnya. Empat haji ma'rifat. Mereka memandang Baitullah. Imam memandang Baitullah. Baitullah itu tempat takwa aja kan. Diliputi oleh kain. Ini tulisannya berbeda-beda. Lagi pertama kamu lihat la ilaha illallah wal malikul haq qom bin berataan. Karena lain lagi ayat nah, itu sekandak orang Arab ya mandak. Jadi kalau kita melihat misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kada la ilaha illallah wal malikul haq qom bin. Muhammadur karena ada yang datang lain jadi maka kharasan. Itu memang diganti-gantinya bagiannya. Kadang-kadang nol harus ada kajangannya diganti kan baiknya ini anda memandang kenyataan Allah jadi Baitullah kenyataan Allah. Oleh karena itu ini jurang bahari, ini jurang bahari kada hadis itu jurang bahari untuk memantapkan
Qalbul mukmin ini jurang bari. Qalbul mukmin. Apa orang bani kan? Qalbul mukmin baitullah. Hati orang mukmin baitullah rumah Allah. Kadaka itu maksudnya. Mun hati orang mukmin rumah Allah kehalusan rumah Tuhan. Maksudnya hati orang mukmin tempat kita meyakini adanya Allah. Nah, ya kan? Tempat mempercayai adanya Allah. Kenapa? Tempat merasakan bersama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya bijuhri ismi, dengan menampakkan namanya Allah Allah pada batin hambanya. Contohnya terhadap Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Tuhan menyatakan dirinya bijuhri ismi, dengan menampakkan namanya Allah Allah kan di bawah susu kiri. Sehingga Nabi Adam tenang, tenteram. Demikian juga Tuhan menyatakan dirinya bijuhri ismi, dengan menampakkan namanya Allah Allah kepada Nabi Nuh dan Ibrahim di bawah susu kanan. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah Allah kepada Nabi Musa di atas susu kiri. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah Allah kepada Nabi Isa di atas susu kanan. Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wasi sadri, ya. Wasi itu di tengah dada kan, sadri itu di sini. Nah, pada ketika Nabi lahir, Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah Allah di tengah-tengah dada. Wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul ladun. Sujud Nabi kita. Mengapa jadi sujud? Tuhan menyatakan dirinya. Artinya Nabi kada salah bertuhan yang lain. Itu yang pertama. Sajidan artinya syakiran. Nabi bersyukur lawan Tuhan. Hamidan telah memuji-muji Tuhan. Ka'annahul badri fi tamamih. Diri Nabi ini seperti bulan purnama, memancar. Tadi di Nabi dua cahaya, percaya pertama cahaya kerasulan Nabi, nang cahaya kedua cahaya ilahihan di sini nah. Jadi nang mana kena pancaran dua cahaya ini biiman. Nang kada kena pancarannya kada biiman. Untung kita bilang kaya di sini nang kena pancarannya di biiman. Itu kisahnya. Nah, habis adalah. Jadi itu yang maksud qalbul mukmin baitullah. Hati orang mukmin baitullah, tempat mengenal Allah boleh. Tempat untuk ingat nama Tuhan boleh. Tempat untuk menyempurnakan kepercayaan dengan Allah boleh. Amalnya kan satu aja. Wa rawatibuha. Qudurul qab wa rawatibuha ba'dal maktubah kayak tulisannya. Wa rawatibuha. Anu ni anu belakang ni hari Natal ni dah mila kini rumah Kristen ni belah lah. Iya bapa tenang. Moderasi beragama ya. Nih, ni ada dalam kitab Tanwir Qulub. Warwati dua, inilah. Amalannya rawatib ke amalan ba'dal maktubat setelah lima waktu barangnya sudah berwirid sudah berdoa beranai satu mata dan lima menit menjadi ajak selawas-selawas lah awas lebih baik lagi mak kalau repot kan amalannya huduzul kudum Allah ingat hati lah Tuhan aja itu amalannya itu kalau benar di dalam kitab Tanwir Qulub. Kalau menurut Al-Qur'an wajkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdani rabbi li aqraba min hadza rasada. Ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa. Jadi hati ini kada dibiarkan lupa.
Iya. Ya kan. Jatuh kan. Jadi jari malam sore. Amun kada ingat seharian begai dikata ingat. Duduk bukaninah. Bawa hati beingat. Ini maksud ayat. Wazkur rabbaka ijana sita. Wa kulla asa ayah jani. Nah, kena bisa. Berkat kita. Banyak kada ingat. Duduk beingat. Tuhan berikan hidayah. Kalau sudah berikan hidayah, Tuhan dimanapun kita berada, hati nah selalu hidup. Cuma yang tak kan dikira ada berapa kemarin? Ada tiga. Dikira ada tiga. Nah, pertama dikir, jadi pertama dikiran namanya. Dikir awam, ini dikir orang biasa nih. Kan Allah-Allah nih. Nih Allah-Allah. Ini juga orang biasa nih. Mati kopra makatnya. Yang beneran nih kan. Kita hendaknya kayak di atas benda sambu gitu nanya. Kadang mau madai kekanakan, ini kadang naik pangkat, kita mandak gue. Mandak orang naik pangkat ke darapan. Marah guru ke darapan. Amun kadang kita juga berusaha ikhtiar. Dengan ilmu maksudnya. Nah kedua, ini kedua, zikir khos, nah, atau zikir khusus lah. Nah, ini kalau istilah undangan khusus, apa bisa dibawa ke sekda, kasel, malam, asadi. Kan murid takut, dengaran undang khusus, nang disuruhin orang bawa semua. Banyak kok kayak dikit juga. Jikirnya hak-hak ini jikirnya hak-hak. Hak itu nama Tuhan juga. Jadi yang melakukan siapa? Abul Mansur Al-Halas, Al-Halas. Halas kalau berjikir kada Allah-Allah, atau ya Allah, kada ya hak-hak. Sampai halas kada sadar. Ngarannya sabah ini tergelincir lisan. Kena wilayatul hak sudah. Atau wilayatul hak ini dikuasain hak sudah dirinya, pikirannya, jiwanya. Ribut orang syariat kan. Kenapa? Jumat sidina di kursi di hadapan orang ngetek aja orang mungkin tolak kami segitu. Kalau orang syariat memang memandang salah. Karena kada sembahyang Jumat kan. Akhirnya ditahkim, bunuh. Tapi darahnya bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, seandainya aku hidup masa itu, siapapun yang membunuh berhadapan dengan aku dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena dilihatkan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, halas di tempat yang indah di dalam surga. Itu pandangan orang yang kasar berbeda dengan orang yang terhijab. Jika ini ya hak. Ini kalau mati kan bergadir pangkatnya anak sama sambu sudah. Nah yang ketiga zikir hakikat. Ini zikir hakikatnya. Nah ini zikirnya anur-anur. Nah, zikirnya anur-anur di batin aja semuanya nih. Ini jenderal matinya kan. Karena nurin nama Tuhan di alam hakikat. Walam yusammin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu. Ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil haqqillah bin nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat hanya dengan nur. Ini nama Tuhan di alam hakikat. Kalau nama Tuhan di alam syariat jumlahnya 99 nama. Jadi harus kita bandingkan jalan hakikat ya apa, jalan syariat ya apa, kayak itu ceritanya. Nah ini yang melakukan saya sama Ahmad Dhani. Jadi saya sama Ahmad Dhani jikirnya Nur Yanur. Sampai Syekh Abdul Qadir Jalim menyerahkan jubah kepada Syekh Saman Ahmad Dhani. Itu tanda kewalian yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir diserahkan mandat kepada Syekh Saman. Datang Rasulullah, sampaikan. Sampaikan oleh saya kepada murid-muridnya.
yang mana mengamalkan, yang mana mengamalkannya. Jadi intinya ini bagi orang jalan hakikat, bagi orang jalan Nur Muhammad atau jalan panel Iskirak di Muhammad harus pakai zikir hakikat. Supaya apa? Supaya membakah lawan munasabah di antara sebenar-benar di lawan zikirnya. Nah, ya zikir hakikatnya apa arti zikir hakikat ya? Zikir sebenarnya. Kenapa dikatakan zikir hakikat? Kan sudah dijelaskan bahwa diri Tuhan itu nur. Oleh karena itu dikatakan bahwa diri Tuhan itu nur jat jarum hari, kan gitu toh. Arti nur jat kan nur lebih baik Tuhan. Ini dua kalimat nur dengan jat kan. Gimana diambil di antara dua kalimat nih? Ambil yang ada hubungan dengan nama Tuhan. Jadi tahu bahwa Nabi ini tahu bahwa diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakan bahwa diri Tuhan itu nur jat jarum dulu. Ya benar di Banjar. Kalau Allah ini namanya Ismul Jalalah. Nama kebesaran bagi Tuhan kan Allah. Dan adanya kalimat Allah kan di dunia nih atau di alam syariat. Ini masalah tajalli gitu. Nah, jadi diri Tuhan itu nur. Nah, Nabi tahu tapi Nabi diam. Itu ceritanya di malam syukur. Mungkin 25 tahun di Mekah. Gitu. Tuhan ini bahkan nak bertajali itulah, nak menampak. Jadi ujar Tuhan dalam hadis kucinya kayak ini, hadis kucinya. Kuntu kanjan mahbian. Jadi ya Tuhan di dalam hadis kucinya kuntukan jannah ya. Aku perbandaran yang tersembunyi. Ngalihkan memahamku kayak apa aja lah. Nah, ini aja sudah aku Tuhan yang lesa. Ini ya Tuhan. Pada waktu Tuhan sendirian dia kadang ada yang lain kan. Siapa sih yang menuhankan? Pahabat Tuhan urapa ini jar Tuhan. Aku senang atau suka an urapa bau dikenal orang. Jadi senang kalau ada nama ngana. Tapi orang nama ngana kedada. Nah, jar Tuhan pakolatul khalqa aku jadikan. Kalau di sini maksudnya Muhammad. Lain makhluk kan. Banyak orang itu. Aku jadikan. Kalau ini maksudnya Muhammad. Apa Tuhan jadikan Muhammad? Tuhan anak bertajalli. Ya kan? Kepada siapa? Kepada Muhammad. Bukan kepada yang lain. Jadi martabat tajalli Nur Muhammad. Ini min ala derajat. Dari setinggi-tinggi derajat. Tuhan maqam. Dari setinggi-tinggi derajat dan maqam. Itu martabat terjali garang baik. Tuhan bertajali kepada siapa sih terjali? Kepada Muhammad. Kalau bahasa Banjarnya, Tuhan mengandak dirinya. Itu bahasa Banjar. Kepada siapa? Tuhan mengandak diri yang patut. Dah. Salah satu kepada Muhammad supaya istiqamah bersifat manusia. Jadi orang jalan Muhammad, jalan paling tinggi derajat dan tinggi makam. Kan yang lain dibawa dari Nur Muhammad kan. Nama-nama yang ada, yang lain belum ada. Alam aja belum ada. Malaikat juga belum, apalagi kita manusia. Jadi kembali kepada awal kejadian dan ini ngarnya. Derajat yang paling tinggi, makam yang paling tinggi. Nah, kalau dalam Quran dinamakan Pupukil A. Pukil ala ngarnya. Biarlah kita tinggalkanlah. Jadi aku Tuhan, ninja Tuhan. Aku bos, aku senang bahwa dikenal orang. Allah jadikanlah Muhammad. Tujuan Tuhan, Tuhan tak terjali, hendak menampakkan dirinya kepada Muhammad. Atau jalan malam syukur yang kadang-kadang dipaham.
mandak-mandak dirinya nang patut kepada siapa jar. Satunya kepada Muhammad, dikatakan Nabi kepada Jabir. Nang mula-mula ada nur. Karena itu aja memang ada sebelum Adam semesta kan. Yang lain belum ada. Sampai-sampai menurut saya sama Amadani la syai'a akrabu min nuri Muhammadin bijatil muqaddasa la hijaba bainah wa bainah jat. Tidak ada sesuatu di sini kayak ini maksudnya. Diri, ilmu, amalan gitu maksud sesuatu itu. Ini nafsi cincin ngarannya kan. Jenis apapun tidak ada. Nan dekat dari Muhammad dengan diri Tuhan yang suci maksudnya kayak itu. Wala hijab bainahu wa bainal jatil dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Lawan ini kena wal wilayah mendapat maqam amun cangkal bisa jadi wali ya nih kan. Cangkal pang. Tapi harus sabar, harus redha. Mak ujian demi ujian dicoba dulu. Mantap pada menerimanya. Kan ini kau langsung mang kayak orang masuk tentara juga ya kan. Mukul-mukul. Ini kekanakan yang malakas harus. Wakanal insanu ajula. Hendak itu sunyi, jangan gali aja. Karena bisa aja Tuhan lihatkan ma'unah dari yang kita amalkan. Ngarannya itu ma'unah amaliyah ngarannya itu. Bisa aja Tuhan kenalah. Habis sudahlah. Memandang anak-anak. Memandang kenyataan Allah. Menyandang kenyataan adanya Allah lah. Memandang jalan dan jamalullah. Panapillah dan bakabillah diri mereka. Ini diri mereka arif. Kesejukannya dengan Allah, kerinduannya dengan Allah, kecintaannya dengan Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Qalbu mu'min baitullah, hati orang mukmin buat mencintai Allah, buat menyempurnakan iman dan makrifat kepada Allah, buat untuk meyakini yang ada hanya Allah. Sekarang apa perbedaan? Ini perbedaannya. Kan jalan ini ada dua, jalan ini ada dua. Yang pertama dikatakan jalan hakikat. Jalan hakikat. Yang kedua jalan makrifat. Nah, ini jalan ada dua. Jalan hakikat dan jalan makrifat. Ya dulu ada orang Jawa Tengah berdua kemari. Malam habis isya diperintah kiainya kemari untuk minta bimbingan rohani lawan aku nih. Ini noh, yang dua sini. Aku aja terkejut, karena orang kita Banjar jarang mereka itu kan. Kecuali yang empat jamaah, apa ngarinya jamaah, jamaah itikaf lah. Ngar, sini kelihatan, punya ada empat, ada terlihat, nah ada sini dua bukti. Sini nah dua hiram. Jadi datang dari Jawa Tengah, ini minta bimbingan rohani lawan aku nih. Disuruh kiainya, karena kiainya sudah sepuh ya. Jadi aku lah, kamu mau jalan tarekat kan? Bukan kok tarekat kaya sih, 30 tahun saya ngamalkan astagfirullah. 30 tahun saya ngamalkan tarekat kamu. Dada orang Banjar kayak itu. Apalagi orang Palangkaraya. Ini kisahnya. Aku aja melenjing kan, 30 tahun saya ngamalkan tarekat, jadi gampang ini kan. Karena sudah ngamalkan tarekat, kamu pilih dua, mau jalan tarekat atau jalan makrifat, itu tawarin nih. Karena ini bimbingan rohani kan. Takutnya nih, maksud tarekat ya apa, maksud makrifat ya apa kan gitu. Ini perbedaan antara hakikat dan makrifat. Nah kita jelaskan, al-hakikatu tangkasima al-laksmai. Al-awalu hakikatu nafsi, wasani hakikatu ruh. Allah bil hakikati minuri Muhammadin. Hakikat itu an sebenar-benar diri. Diri kan ada jasmani dan rohani sebenar-benar diri. Apakah jasmani atau rohani pada hakikat sebenarnya. Ini menurut Nabi bukan menurut pendapat. Minuri Muhammadin adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minnya ini nah bukan ditabit. Minnya tidak.
Berarti diri kita Nur Muhammad, bukan dari Nur Muhammad kan? Kalau Nabi katakan bahwa diri Nur Muhammad, kita kan harus mempercayainya. Kemudian yakini sambil rasakan. Zikir sudah selawat ini. Nur itu nama Tuhan, semua nama Tuhan baik. Bagi yang meyakini serta merasakan dirinya Nur aja dulu, insya Allah dalam keadaan zikir. Dan insya Allah baik dari dia sampai alam akhirat. Mama itu kan nama Nabi ya. Nama-nama mulia di sisi Tuhan, di sisi malaikat, di sisi kita. Jadi tujuan orang yang meyakini serta merasakan dirinya Nur Muhammad, insya Allah baik nama mulia. Dan dalam keadaan zikir lawan soal kepada kan itu. Ini jalan hakikat, sampai Jepang kapan jalan hakikat. Wa idza nujira fil hakikati anna nur wa nurujat wa anna Muhammad jatuh saripah kepada kan juga. Malih juga kalau bakalangan dia. Kasiannya jauh-jauh lah. Anakku kan udah memelarakan dirimu sebujurnya kan. Apabila dipandang pada hakikat bahwa nur itu dinamakan dengan nurjat diri bukan nama sudah nih, dan bahwa itu Muhammad pada hakikat diri Nabi yang mulia, pada hakikat diri kita berarti ada hubungan diri Tuhan diri Nabi kan. Kan lu tadi masalah tajalli lah diberi nama dengan nur Nabi supaya munasabah muapakah diantar nama dengan diri kan kayak itu kan. Ini yang namanya jalan hakikat. Cara amaliahnya kan hanya panau isgur aja nih. Dan begitulah pada waktu si Abdo, si Syaman Bahawat. Syaman Bahawat pada waktu panau isgur di Nur Muhammad aja. Yang sampai membuat si Abdo kan jadi menyerahkan jubah. Datang Nabi menyuruh sampaikan, jangan panau isgur aja. Kalau tarekat itu, mengamalkan tarekat itu tabaruk aja sifatnya. Nabi barakah aja tuh nah. Supaya ada Nabi barakah dan peninggalan wali-wali terdahulu nah. Ini namanya jalan hakikat. Jalan hakikat diutamakan hubungan diri dengan Nabi, ini jalan hakikatnya. Nah sekarang kedua jalan ma'rifat. Tadi jalan ma'rifat tadi yang kita baca tadi. Sama haji ma'rifat, jalan ma'rifat kayak gitu. Cuman bahaji ini ada haji buntunya. Ada bahaji sama aja kayak itu juga. Itu ngalan jalan ma'rifat. Perbedaan antara jalan hakikat dan ma'rifat, ma'rifat kada ada hubungan Nabi. Bahayanya kalau kemasukan jin, bahaya kedua kalau kada kesempatan Nabi. Itu bedanya. Kalau jalan hakikat utama hubungan dengan Nabi ini itu jalan hakikat. Karena kadang mungkin orang mendapat rahmat tanpa sepaat kan gitu nih. Nah, padahal dalam hakikatnya ada marifat pulang gitu pulang. Kenapa marifat tujat? Karena nur di baik Tuhan. Kalau Nur tidak dikatakan nama, marifat asma kan? Nah Muhammad ini sifat kamil bagi Tuhan. Sifat yang sempurna bagi Tuhan. Jadi pada hakikat ada marifat. Pada marifat tidak ada hakikat. Nah pada hakikat. Kamu jalan, karena minta bimbingan rohani, arahkan jalan hakikat. Ada kelimpang, jelaskan. Ukraskan kayak itu, mecai kepalanya kan, pening kepalanya. Lain PK itu sih, tiap minggu dudak udah. Tiap minggu dudak udah. Ada apa-apa, menurut hanya-hanya jangan coba-coba ke situ kemari. Pusing kepala orang. Lain orang isi kamah, mendalami. Nah, dengan ilmunya sampai sudah. Dengan ilmu aja sampai sudah, kalau sudah sempurna pahaman. Amun kada paham, jangan macam-macam. Kalau kena mengajar di kampung, macam-macam pusing kepala orang, jangan. Kamu hanya pandai istirahat aja yuk. Dia pakai aja. Kapan pulang? Besok pakai. Kalau kamu pulang, pandang rumah kamu juga Nur Muhammad. Anakmu juga pandang Nur Muhammad. Istri kamu pandang Nur Muhammad supaya adem. Itu orang Jawa adem tuh. Dia pakai aja. 20 hari lebih jasa. Datang kembali kamu. Nyambung pakai aja, nyambung apa. Sekalinya bininya ini mengamalkan tadi kedua dia. Kemasukan jin. Ini ngomong ini kada karuan. Sudah berapa kali dibawa ke dokter. Karena bininya ini dulunya membantu lakinya ini berusaha sampai sukses gitu ceritanya tuh. Nah
Rupanya Mbak Burik di pandangnya Nur Muhammad Tambini tadi kan. Bukadinya. Bukadinya. Yang datang kan dipadakannya menyambung Pak Kiai sudah. Selamat sekali Nabi ini makan tarikat kemasukan jin. Memang kemasukan jin bawa ke dokter ke depan ada penyakitnya di situ. Mengalihi banam ke dokter habis sibit benar ya kalau. Rupanya Ki Jawa Tengah sudah mengobati karena musim-musim Palangkaraya. Ilmunya jadi bawa kan apa Kiai maki. Ilmunya jadi bawa kan. Aku ini menyuruh aja. Nyuruh-nyuruh, cuman yang disuruh yakin. Karena kalau orang jauh lah menuntut ilmu, mantap yakinnya kan. Kamu orang parah, timbang-menimbang. Ini gawatnya, kan yang merasa banyak modal menuntut kan. Nah, ini bertambah yakinnya toh, karena terbukti kan hanya memandang kayak itu aja. Karena disebutkan walahad, ini kayaknya nah. Bagi orang yang kembali kepada sebenar-benar diri, hanya ini kembali sebenar-benar diri Nur Muhammad nih. Nah, mendapat dua martabat aman. Masuk martabat mendapat dua keamanan itu sudah. Pertama aman dari gangguan jin, yang kedua aman dari gangguan setan. Sebab kalau di dalam istana kami dikatakan wa bi tabaqatil ardi kulla min al-insi wal hayawan. Di lapisan bumi pertama dihuni oleh manusia dan binatang kita ini berada di lapisan bumi pertama. Wapita baktil adisannya di lapisan bumi kedua. Ini alamnya lain sudah. Itu kalau di dalam kitab bunyinya min mu'mini jin katanya. Nih. Dihuni oleh jin, oleh mu'min jin. Kalau kita menyambut jin Islam kan. Dihuni oleh jin Islam. Wa kasirun minhum yudillunahum. Kebanyakan jin Islam menyesatkan mereka di bumi pertama. Caranya jadi malam syukur dimasukinya diri kita, dikuasainya rohani kita. Dia bisa kada tergurinya. Akibatnya mama kada keluar ngomongan nih. Nah, itu kemasukan jin Islam tuh. Lagi mula kada apa-apa. Ini banyak diantaranya dulu ada orang datang ke rumah. Guru ya, ada wali di kerempang ya kita mau tahu pahalanya lain ya kok kata kerasukan seseman tapi kepadakan lain biasa seseman karena dua kali ke sana maka penanggung-nanggung kena nih abahnya di bawahnya takut juga banyak orang minta banyu kudus takkan apakah disangit tapi lawas-lawas bang datang bujur pian menyanyi anak orang walilah Joko. Ini jin yang mampu sesemang. Kita ini kada tahu batas wilayah kewalian sesemang. Di luar batas wilayah kewalian sesemang, jin bisa menyerupa sesemang. Masuk ke dalam diri kita, menguasai rohani kita, kayak itu. Akibatnya membunuh orang, banyak berdua yang lari. Yang mana, man? Nah, gugur ke mana? Orang minta banyu, minta panglaris kena diolahkan kena dalam batu kompol bukannya. Ada gila lah wali lah. Aku pernah waktu di jembatan Berito habis kerusuhan. Kadang-kadang di pintu orang macam nakib apa kan. Ada orang yang menggiring aku berdua. Dan ditanyakannya kayaknya. Kayak pemerintah dan guru jalan. Ada apa aja kok. Tiga kali guru sumpung mendapatinya. Tabok di sini ada hajanah, telah hajamah, harta patakan. Dulu dapat harta hajanah kan, sugih sekalian tuh bang. Karena menurut sejarah hajanah ini isinya entan dan emas kan. Peninggalan raja-raja Bahari. Tiga kali berturut-turut guru jaya suruh nabok di sini. Dengaran guru jaya datang menyuruh. Bawa ini sana tabok nenek. Baminggu-minggu menabok kada ada apa-apanya. Ini ditanyakan aku. Kayak penerbian guru. Nah kan aku ini guru harus menjawab kan. Bila kada kau menjawab kan bisa jadi guru. Nah, ini akal aku lancar kan. Guru itu wali.
Cuma nak ada tahu batas wilayah kawalan bersumpul, batas wilayahnya nak ada tahu. Mungkin batasnya sampai ke lapangan pesawat. Di luar batas wilayah kawalan bersumpul, jin bisa menyerupai presiden dan mahal presiden. Kalau keramat itu sampai ke pengkeras, sampai ke pengkeras, ada masalah keramat itu. Batas wilayahnya, nah. Jin kira-kira amung jadi mustahil berdusta kan. Tapi jin sudah dipadahkan wa kasirun minhum yudillunahum. Kebanyakan Islam menyesatkan mereka di bumi pertama. Seminggu menabuk melengkis bodoh senang buang tanah semua jadi kita dibapak ya Allah. Ayo kada menyesatkan lah. Mengharap-harapan kada dapat bisa minum palak. Lain kalau Nabi, kalau Rasulullah itu rahmatan lil. Nah, kemana aja ini harus dibedakan. Ini banyak itu di pas 10 kemarin. Jadi sudah berkisah. Kisah wali-wali taros, Muhammad Darussalam pernah ada aku jalan. Oh ada aku pas ada tamu, kan aku berkisahnya loh Haji Sudah berkisah. Haji Sudah percaya juga. Tapi ujung-ujungnya bilang pada aku botang duit 300. Kisah wali-wali. Emang kisah kalau di keramat wali minta dong wali itu. Nanya aku ya, kamu jangan kisah itu lagi ya kok. Aku ini Darussalam, ini kan Darussalam walaupun ikan anum ya kan. Kenal loh kak. Tau tangan orang kan supan kalau kebayar, mun aku kebadiakan aja juga. Ya Allah. Alih ya Allah, untuk kak guru. Ini kakak ini sudah lawas gitu tuh. Jangan diulah-ulah kada kakaruan lagi. Ini supaya kisah orang percaya dengan wali kakak kayak itu, orang ada percaya kayak itu. Orang iman ini lawan Tuhan, lawan Nabi aja. Minta sepatu, minta rahmatnya. Lawan Tuhan, minta rahmat. Nah, kepada bilang gue itu. Ya ini kan sopan sendiri coba. Mana aku kada mau berkisah kayak itu coba. Nah kira-kira sampai di sini nah. Salah nih. Perbedaan antara hakikat hakikat ini hubungan diri lawan Nabi lawan Tuhan. Lalu marifat hubungan lawan nama kebesaran Tuhan. Jadi perbedaannya bahwa hakikat hubungan utama lawan Nabi jalan wasilah. Kalau hakikat lawan Tuhan langsung lah. Nah diwakilkan kalau kamu masukkan jin, yang kedua kalau ada sifat Nabi. Padahal kalau pada hakikat ada, nah kita percaya tadi dijelaskan sudah. Kira-kira sampai di sini, Al-Fatihah. Al-Rahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. La qurati asana qina jabanna rasulullah sayyidina Muhammad wa sahbihi sallam alhamdulillah.